Hai hai, jumpa lagi bersama kami Samandeep Family. Pada kesempatan ini, Daddy Claire ingin mereview sebuah alat portable yang cukup berguna untuk mensterilkan alat-alat kita seperti kacamata, handphone, atau masker. Ini bernama UV 3 watt, 2 watt teman-teman. Jadi box lampu UV 2 watt LED ini adalah penampakan dari instruksi manualnya teman-teman. Untuk kelanjutannya bisa dibaca sendiri. Ini diimport oleh S Hardware teman-teman. Jadi bagaimana cara penggunaannya sudah tertera. Selain ada buku petunjuknya juga ada kabelnya. Nah, kabel ini menggunakan atau ujungnya USB sehingga bisa dicolokkan dengan charger, dan ujungnya micro USB atau kepala casan Android teman-teman yang tipe mini USB micro USB. Nah, ini penampakan dari boxnya, bisa untuk kacamata, masker, sikat gigi, gunting kuku dan sebagainya. Ini menggunakan lampu LED 2 watt UVC ya teman-teman ya. Timernya ada 5, 6 dan 8, menggunakan 3 buah baterai dan USB DC 5 volt sama dengan casan handphone teman-teman. Oke, ini penampakan barangnya cukup tipis ya, mudah dibawa kemana-mana. Tetapi dia itu bisa dibuka. Nah, seperti ini. Jadi dindingnya bisa dibuka dan ada dinding kiri kanannya. Kita tekan kiri kanannya. Nah, ini dinding kanannya dulu. Ceklek. Dan ini dinding kirinya ceklek. Oke, teman-teman. Nah, dari pendek sekarang menjadi tinggi untuk memasukkan alat-alat yang bisa kita sterilkan. Teman-teman bisa dilihat ini UVC. UVC itu apa? Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ada tombol power, timer 5 menit, 6 menit dan 8 menit, teman-teman. UVC LED. Setelah kita buka, teman-teman bisa melihat ini adalah lampu ultravioletnya yang akan menyinari, dan ini switch on off-nya. Selain itu, di sisi kanan atas ini ada tombolnya. Jadi ini di tengahnya ini. Nah, ini tempat baterainya teman-teman, di slide ke atas. Nah, dia menggunakan 3 buah baterai. Nah, teman-teman jika dilihat sebelah kanan ada sensor ya. Sensor itu ketika ditutup dia menekan. Nah, di bawahnya ada tonjolan, ketika ditutup sensor itu menekan. Jadi dalam keadaan terbuka dia tidak bisa bekerja. Dan kanan ada jack adaptor 3,5 mili ya teman-teman ya. Ini bagian belakangnya sangat sederhana. Bagian bawahnya pun hanya ada keterangan saja. Keterangannya saja. Jadi ini cukup sederhana. Oke. Nah, sekarang kita lihat kabelnya. Jika diperhatikan kabelnya itu micro USB, tapi colokannya 3,5 mili. Ini yang agak sedikit kurang nyambung ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Penginstalasiannya juga cukup sederhana. Sekarang kita masukkan 3 buah baterai AAA atau baterai remote AC ya, yang lebih kecil daripada baterai biasanya. Kita pasangkan 3 buah. Oke, ini cukup praktis. Setelah dipasang baterainya, kita pasang penutupnya. Tadi untuk membuka di slide ke atas, untuk pasangan di slide atau digeser ke bawah. Oke, sudah. Kita coba nyalakan switch on. Oke, sudah dinyalakan. Sekarang kita masukkan apa yang mau kita sterilkan teman-teman. Sekarang saya coba masker ya. Masker kita taruh. Oke, kita taruh dan kita tutup. Saya akan coba 5 menit saja. Cekrek.
5 menit. Oke. Jadi lampu ultraviolet UVC akan menyinari dan mensterilkan alat-alat yang ada di dalamnya selama 5 menit. Oke, kami akan percepat. Nah, sekarang saya juga mau coba handphone ya, teman-teman ya. Jadi handphone itu yang cukup rawan karena bergesek akan selalu menempel dengan wajah kita, dengan tangan kita, jadi harus wajib dibersihkan. Nah, ini penampakannya, saya setel 5 menit juga. Jadi alat ini cukup praktis, cukup simple dan cukup berguna untuk alternatif lain membersihkan alat-alat. Sekarang kita kembalikan, kita menutupnya, kita matikan switch on off-nya, kita tekan dari sisi luar kiri dan kanan seperti ini, lalu kirinya seperti ini, dan kita tekan bagian tengahnya. Nah, seperti itu, maka kembali mengecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Semoga berguna.